kita diadakannya dengan terlahirnya dua mata satu hati itu dari ibu-ibu berdaster begitu. Ibu-ibu berdaster ini maksudnya jauh dari politik atau birokrasi apa? Oh iya. Ibu berdaster ini dari berbagai pekerjaan, tapi tidak menyangkut politik apapun gitu. Meskipun kita di sini dua mata satu hati ada saja dari lembaga masing-masing ormas ya, tapi tidak disebutkan mungkin karena itu privasi. Jadi kita mungkin mencakupnya ibu-ibu berdaster saja. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk menolong sesama. Di mana anak yatim yang tertinggal oleh pemerintah kita raih dan kita tolong, terutama buat fakir miskin dan buat kaum janda duafa juga. Terus kegiatan ini hanya untuk bulan puasa aja atau nanti mau berkesenambungan atau gimana? Tidak, kita tidak bulan puasa aja karena kita berdiri udah 6 tahun ya. Kita tiap Jumat, Jumat berbagi nasi, kita kelilingnya di lampu merah, antara lampu merah Hapis, Jebrod, terus di depan Taman Kodim Cianjur ya, di depan Kodim Cianjur di situ. Kita selalu berbagi nasi di situ. Oke. Baik, Bu, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih buat para donatur, buat sahabat saya yang bermalaikat, berhati malaikat dari Jakarta, buat Bunda Elia Lestu beserta teman-temannya, Bunda, buat Bunda Tutik juga yang ada di Semarang, buat para donatur dari Kota Barunya ya, ada Bu Cecep, ada Bang Panci, ada Bu Burita, untuk semuanya aja. Semuanya terima kasih sehingga bisa terlaksananya berjalannya lancar santunan yatim kita. Untuk kedepannya insya Allah kita rutinkan dan mohon doanya juga untuk kami tidak hanya berhenti sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.